Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini ada keluarga Margono memerlukan air minum dalam kemasan sebanyak 18 botol untuk 3 hari. Nah, harga satu botol air minum tersebut adalah 1.400. Uang yang harus dikeluarkan keluarga Margono untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan selama 30 hari sebesar. Nah, kita hitung dulu kebutuhan Pak Margono sehari ya. Kebutuhan sehari. Nah, dia itu 18 botol itu untuk 3 hari ya. Jadi 18 dibagi 3 ya. Jadi dia itu sehari itu hanya butuh 6 botol. Nah, kemudian harga ya, jumlah pengeluaran uangnya ya, air minum dalam sehari ya, jadi dia 6 botol dikalikan harga satuannya adalah 1.400. Nah, jadi 6 kali 1.400 hasilnya adalah 8.400. Jadi dia sehari itu mengeluarkan 8.400. Kemudian air minum dalam 30 hari. Sehingga pengeluarannya sehari itu adalah 8.400 kita kalikan dengan 30 hari. Sehingga hasilnya di sini itu adalah, kita letakkan di bawah saja kan tidak sampai, yaitu kalau sudah saya kalikan itu 252.000. Nah, berarti di sini hasilnya adalah yang C ya, 252.000. Nah, itu saja sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.